Kelihatan kumis tipisnya. Iya nih, aku ada kumis. Jadi sekalian kan, tadi aku habis teater, terus tadi aku sempet showroom di tempatnya Alicia sama Anin. Sudah mandi. Agak buluk ya mukanya nih. Terus kalian pengen showroom. Kau belum tidur, belum? Mau skincare. Mau skincare-an dulu, Bun. Pas banget di sini ada kaca kan. Oke, udah. Baru balik kah? Iya. Berbalik terus tadi langsung mandi, beres-beres, hapus makeup, terus sholat, baru deh. Jadi sambil, karena udah malam deh, kayak udahlah, kayak sambil skincare gitu ya, sambil agak gabut saya, sambil skincare. Berdiri banget nih. Iya, emang biasanya aku kalau skincare kan emang berdiri kan, lihat kaca gitu. Sekalian deh ini showroom, berdiri juga. Kenapa sih ini masih wanita? Enggak, udah enggak. Hey hey, siapa dia? Suara aslinya kenceng juga. Iya, kayaknya aslinya tuh agak error deh. Padahal kemarin barusan dibetulin dia, itu lagi rusak lagi. Tapi dinginnya masih, maksudnya masih dingin, cuman suaranya emang agak error. Gitu deh. Udah ya, sambil skincare aja guys. Terima kasih kalian sudah mau menemani saya dengan skincare ini. Jadi skincare yang pertama adalah apa ini namanya? Kayak boosting essence gitu, asik. Jadi dia sebelum toner ada essence-nya gitu loh. Biar tidurnya nyenyak. Iya, ini kan sebetulnya kan kalau pakai skincare gitu kan dia bisa ngangkat sisa-sisa makeup juga kan. Di kaca ada siapa tuh? Ada aku gitu. Pakai tisu galon. Kapas tau. Bentar ya. Aku agak, kayaknya agak keterangan gitu. Ini gimana sih? Malam banget sih live-nya. Iya, ini aku iseng doang guys. Jangan begadang. Iya, kelihatan ya mukanya.
Terus pakai toner. Jadi ini tonernya nggak terlalu apa, nggak terlalu cair gitu loh, jadi dia agak kental. Jadi biasanya aku cuma pakainya di tangan dikit gini. Nggak pakai soft lens ini, nggak. Aku tap tap. Ini kayak ya istilahnya kayak ritual ritual sebelum tidur. Ritual sebelum tidur gitu. Ritual sebelum tidur. Night routine, iya. Macam naik rutin ya. Lucu banget tepok-tepok pipi apa gini-gini. Bagus banget alisnya, asik. Terima kasih. Ini aku lagi ada apa bekas-bekas jerawat karena bulanan biasa. Tapi ini udah tinggal bekasnya doang. Biasa yang bulanan. Asli, alisnya asli. Asli ini asli. Asli bun. Karena lagi wanita ya. Iya, lagi wanita. Sudah selesai pakai toner. Terus pakai emulsion. Emulsion ini kayak sebelum serum gitu loh. Biasanya aku pakainya tuh kayak dikit-dikit aja gitu loh guys, kayak cuma segini aja. Next apa tuh? Nextnya ini tadi emulsion namanya, essential powder emulsion moisture. Biasanya aku kalau pakai ini kayak aku pakai di 4 titik gitu. 4 tuh, 3, 4. Terus kalau kebanyakan yang ini deh. Baru deh aku baur. Juga. Empat atau enam, apanya tuh? Apanya yang empat atau enam? Biasanya suka aku tarik-tarik gini. Terus pakai ini essence. Gemes banget avatarnya, hijau kan katanya, jadi hurufnya S, go green katanya. Di
inisiatif ya kalian ya. Malu kita hijau kan. Makasih gemes ada hijau semua. Kalong kita san, iya nih anak kalong. Harus pakai essence, pakai eye cream atau krim buat bawah mata. Karena bawah mataku lagi parah banget, lagi kering dan lagi kayak gelap gitu. Kita pakai krim bawah mata. Ribet banget ya bun. Maaf ya bun. Jangan begadang terus, siap. Nonton, suka nonton bola. Suka, Koko suka nonton bola katanya, iya suka. Apa ijo adanya ini, gak apa-apa. Ini gambar orang gitu loh. Enak banget. Arsenal MU nonton gak? Banyak yang komen gitu. Enggak, karena aku gak ngikutin bola. Tapi ya kita tebak-tebakan aja. Coba menurut kalian skornya berapa hari ini? Tebak-tebakan skor aja. Tebaknya mukanya di kayak minyakan gitu ya guys. Tapi memang dia tuh tekstur skincare-nya emang apa? Untuk brightening gitu kan, jadi emang teksturnya agak basah gitu, bukan yang matte, bukan yang resep banget. 3, 2, 4, 6 katanya, 3, 1, 1, 2. Kalian berapa? MU. MU atau Arsenal nih? Oh, Gracia suram lagi. Suram lagi dia. 2, 1, 3, 1. Terus biasanya kalau aku lagi apa namanya skincare suka pakai ini. Ini kayak buat apa? Ini pijet-pijet kulit gitu loh. Itu diapain mukanya? Ini kayak di roll, ini kayak roll gitu dari batu. Jadi ya buat gini aja, buat micet sekalian. Karena dia ngarahnya ke atas juga kan, jadi bisa ngancengin kulit. Pengen tirus, iya. Dicat ben mukanya. Tapi karena kadang ini tuh enak gitu, rasanya kayak dipijet. Ini kayak enak aja, kayak di facial tau nggak? Yang kalau kalian lagi facial kan kayak di pijit-pijit gitu. Kata
bisa bikin tirus ya. Kalau dari apa nih namanya, deskripsinya sih begitu katanya. Cuman aku kadang beli ini tuh biar mukanya tuh nggak bengep gitu loh. Tau kan rasanya kalau pagi-pagi mukanya kan tuh suka bengep, bengep tuh kayak agak bengkak gitu loh. Jadi kalau pakai ini ya setidaknya tuh kayak agak sedikit keangkat gitu, bukan keangkat maksudnya, jadi lebih kenceng. Terus dia ada yang bagian kecilnya juga, jadi bisa untuk disini bawah mata. Bengep itu karena kurang tidur. Iya, kurang tidur terus mandi, habis mandi tuh langsung berangkat kegiatan gitu kan. Jadi sebenarnya masih ngantuk, masih capek, jadi mukanya kayak jadi bengep juga. Gitu. Nah, kadang tuh pakai ini biar enak gitu, kayak dipijit mukanya agak segeran dikit rasanya. Kalau mau malam juga hati-hati kecolok, iya. Enak banget rasanya, kayak kayak enak, kayak apa sih? Makanya jangan begadang, ya bun. Enrol, kayak enrol, kayak mesin giling. Kayak gini. Itu nama alatnya apa? Sebenarnya ini kayak ada mereknya banyak. Cuman kalian cari aja mungkin di online shop face roller gitu, kayak roller untuk face, untuk muka. Ini tidurnya kapan, Bos? Oh ya, oke, sebentar. Enak kayak gini, kayak dipijit. Dibersihin habis make. Jadi aku tuh beli sepaket gitu loh. Jadi dia nggak cuma ada rollnya, tapi ada kayak batu nyigin juga. Nih ini tuh. Kalian tau nggak sih, ini juga bisa buat kayak gini. Enak banget. Itu kadang-kadang doang kalau emang lagi santai atau lagi apa. Oke. Terus tadi apa sih? Terus aku pakai krim. Pakai krim yang kayak vitamin C gitu loh. Vitamin C cream. Jangan kelamaan live-nya. Iya, ini cuma bentar doang. Ini cuma ini, habis itu selesai. Pakai krim. Wakeh tenan, Bu. Kali ya, mak, namanya juga cewek. Tapi kadang kalau emang aku lagi buru-buru atau lagi malas gitu, kadang aku kayak cuma toner, essence, sama krim. Udah. Kalau emang lagi malas banget, kadang cuma toner doang. Tapi kalau emang lagi full apa, full skincare gitu ya seperti ini. Biasanya malam, kalau malam tuh pasti biasanya kebanyakan full satu rangkaian gitu. Kalau siang-siang tuh yang kadang agak nyolong dikit, nggak pakai ini. Maaf ya, ini krimnya agak licin, jadi mukanya kelihatan kayak minyakan banget. Kalau pagi gini juga, iya pagi gini juga. Cuman itu tergantung waktunya, terkadang kegiatannya gitu. Rutin ya pasti, iya lumayan. Terus buat bibir pakai lip balm aja.
pucat gak sih muka aku? Kalau pucat aku tambahin kayak lip balm dikit gitu yang warna punya gak ya? Ada tai lalat deket bibir, ya ini. Enggak kok, enggak pucat. Oke. Okay. Terus biasanya aku pakai body lotion. Okay, lotion. Tapi biasanya aku pakai lotion tuh ini sih, tadi habis mandi biasanya langsung. Habis mandi sebelum pakai baju, sebelum pakai baju ya. Biasanya aku pakai lotion dulu biar bisa seluruh badan. Cuma karena ini di ini kan di showroom jadi ya. Kalian nih suka pakai ritual apa aja guys kalau malam? Udah sih aku itu doang. Ci, pliket ora. Pliket itu lengket enggak? Jadi aku malah tuh kadang aku senang kalau tidur itu rasanya kayak lembab, lengket. Gitu aku malah senang. Karena kadang kalau aku enggak pakai lotion, aku pakai ini. Apa namanya? Minyak zaitun. Aku suka pakai minyak zaitun buat tidur. Jadi kalau emang lotion aku lagi habis, aku pakai minyak zaitun. Jadi biar badan itu kayak rasanya apa ya? Bukan lengket sih, cuma rasanya itu kayak lembab gitu loh, kayak moist banget, tuh enak. Enggak. Biasanya aku pakai ini. Kayak fit spray gitu. Tato. Oke, fit spray. Jadi untuk kaki. Tapi dia bukan parfum ya emang. Tapi spray aja. Terus dia tuh rasanya min gimana ya? Min dingin gitu loh. Jadi enak rasanya di kaki. Gitu deh. Okay, spray. Siapa yang kongkit? Bukan. Foot spray. Dia spray. Terus rasanya tuh min. Adem gitu loh. Minyak wangi. Ini bukan minyak wangi tapi kayak baby. Minyak wangi baby. Jadi biar badannya segar. Tidur duluan, iya silahkan tidur. Nah guys, ritual malam aku cukup itu saja. Balik dulu, iya dulu. Wanginya sampai ini. Banyak banget ritualnya. Enggak. Wis rampung, wis. Kita pindah dulu. Banyak gitu. Kok di tempatku wangi melati. Ada apa tuh?
Kenapa sih alisnya? Kenapa sih alis aku? Nih. Lucu banget sih Joji semua. Alisnya gondrong, iyo. Jadi makanya aku tuh kalau teater atau apa pakai alisnya cuma dikit doang. Alisnya kayak cuma digambar kayak dibingkai aja gitu. Biasanya kan kalau orang-orang itu digambar sampai bagian dalamnya kan. Kalau aku gak bisa gitu, kalau digambar juga dalamnya nanti kayak sinchan. How's your day? Cukup menyenangkan tadi. Tadi itu Ramune, terus lanjut showroom. Shinchan, kenapa kok kayak sih? Kenapa dia alis Shinchan juga atau gimana? Tapi aku tuh emang kelihatan banget kok kayak gini, kantong matanya emang hitam. Boneka avocado, iya itu boneka. Suara Shinchan, iya Azizi. Bulu matanya extension gak? Enggak. Ini bulu mata aku kelihatan gak sih? Enggak kelihatan ya. Punya kumis tipis ya? Iya. Kelihatan tebel. Apanya ini? Halo, saya dari showroom Selin. Hai Takasang. 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 Glowing apa berminyak? Kalian lebih suka cewek yang ada kumisnya atau enggak? Aku bingung sih kenapa aku kayak ada kumis tipis. Tapi kadang aku greget, aku pengen ngilangin gitu. Aku kayak greget banget gitu, kayak pengen pengen aku hilangkan ini. Siapa tuh? Kok aku lagi showroom? Ngapain? Oh. Tes tes. Dari bawah emang iya.
Siti pamit tidur dulu. Oke. Okay. Siti Makmur. Boneka pandanya lucu ya. Iya, dia lucu banget. Dia sebenarnya kayak gantungan gitu loh. Ini ada bagian ininya kan buat gantungan gitu. Cuman aku lepas. Aku taruh sini deh. Sapa aku sebelum tidur. Hai MK Davi, adiknya Karona. Ih, gemes banget Happy Sunday pada ngucapin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu guys buat semuanya, jangan lupa bahagia, semoga hari Minggunya menyenangkan. BTW udah ngantuk banget, siapa nih kamu apa aku? Boneka bebek kemana katanya? Ada tuh di pojokan situ. Dia memang selalu ada di pojokan sebelah sana, paling pojok. Happy Sunday. Kasihan mojok ya. Jaga kesehatan iyo. Jadi kalian nih, aku mau nanya step-step sebelum tidur kalian biasanya ngapain aja? Atau yang cewek-cewek biasanya skincare-nya kayak gimana? Lihat yang avocado jadi pengen jus. Yaudah besok beli ya. Cuci muka, wudu. Wow. Betul sekali. Aku cuci muka pasti selalu. Gosok gigi dulu, iya aku juga. Biasanya aku kalau udah mandi, sikat gigi. Terus nanti kalau habis makan sesuatu gitu, sikat gigi lagi. Ini kayak sikat gigi dua kali kan sebenarnya. Cuman tuh kadang gatel gitu, habis mandi pengen nyomot sesuatu, pengen makan sesuatu. Pakai pelembab wajah. Iya, aku juga pakai double cleansing. Kalian pakai apa cleansingnya? Pakai micellar water kah, atau pakai oil, atau pakai milk? Sama, jadi dua kali iya. Jadi itu biasanya aku kalau hapus make up itu biasanya bagian mata dulu kan, pakai makeup eye remover sama yang buat lip remover, buat lipstick sama buat mata. Terus habis itu kalau udah kehapus semua, aku pakai micellar water. Nah, habis pakai micellar water, biasanya di toilet aku pakai yang oil lagi, yang minyak gitu loh. Jadi buat ngilangin semuanya. Triple cleansing. Yoi. Pusing kalau kebanyakan. Iyo. Terus sebelum tidur adalah nonton showroom.
penyakit menular nguap menular eh penyakit nguap menular. Iya. Baca doa sebelum bobo, siap. Gemes gak Sian ijo-ijo? Iya, gemes banget ijo-ijo. Udah ah, komen gak pernah dibaca. Kata bagus Panji Wijaya. Ini dibaca. Aku yang ngantuk. Oh, bobo aja bobo. Merayain Xinjiang gak Ci? Katanya siapa itu? Dio. Biasanya ngerayain. Keluarga aku ngerayain maksudnya. Aku juga sih ikut. Mau nonton Arsenal makanya belum tidur. Jam berapa sih itu bola? Aku tebak hari ini skornya 3-2. Nanti kasih tahu aku ya skornya berapa. Menurut aku, dari pandangan aku sih 3-2. Asik. Google-nya bun. Masa, katanya. Ya kan, nebak aja. Gak tahu bener apa enggak. Pandangan, iya. Arsenal apa MU? Gak ngerti ya, aku gak ngerti bola-bola. Nanti kasih tahu ya skornya berapa. Tim Barcelona, asik. Kalian tim apa nih? MU, Arsenal, Barcelona, Liverpool, Juventus. Apa lagi? Liverpool katanya. Wih, mantap. Tim K3. Paling bener tim K3, bun. Mantap. AC Milan ya, ada AC Milan juga ya. Madrid ya. Ada Madrid. Tim Shani Indira. Mantap. Suka main badminton gak? Suka. Suka. Aku dulu di Jogja sering banget main badminton, kayak seminggu mungkin bisa beberapa kali. Dua kali. Di depan rumah gitu loh. Di komplek, karena kan apa ya, kalau sore-sore gitu enak kan biasanya. Adem, gak terlalu panas gitu. Jadi biasanya kalau sore-sore itu suka badminton. Aku tuh sebetulnya anaknya suka olahraga. Dulu aku suka renang, sepedaan, badminton. Terus aku suka apa itu, skipping, lompat tali, kayak gitu. Hendra suka main bola nggak? Suka. Dia suka main futsal. Masih suka main futsal sekarang. Sampai sekarang sama temen-temennya. Shani renang? Iya, aku renang. Sampai les renang. Aku suka banget renang aja pokoknya. Kalau setiap weekend tuh pasti renang. Aku sukanya Cishani. Alah. Semuanya aja gitu. Aku sukanya Cishani. Aku sukanya Cishani. Oke. Gak apa-apa. Tapi aku senang.
gemes deh kita sukanya cician. Gombal, iya bener tuh, gombal tuh katanya. Oh sihku cuma jadi masa. Acak. Aku nge-follow serum serum showroom kali ya. Aku nge-follow showroom Shani doang katanya. Ha. Oh ya. Bagus deh. Osi satu kesayangan satu asik seru ya. Sapa aku, hai. Showroom Shani paling ditunggu. Kenapa sih? Padahal aku kalau showroom tuh kadangnya cuma ngobrol doang tau. Maaf telat tapi dari showroom Shailin dari Mio Ying. Ih kenapa bilang maaf? Gak ada yang telat, gak apa-apa. Ci angop ditutup tangan. Iya ditutup. Angop itu kalau kalian nggak tahu angop itu nguap. Bikin mie goreng yuk. Aduh. Enak juga sih. Tuh kan kenapa sih bilang telat habis ke Sior Marsha. Kenapa minta maaf, guys? Gak usah minta maaf. Fansnya mikulin Pioni nangis, kenapa? Monopoly apa kabar? Masih ada tuh Monopoly? Pakai tangan kiri biar setan gak masuk. Oh gitu, iya aku pakai tangan kiri tadi. Ayam. Gak jadi jualan mainan. Aku belum ketemu tim K. Oh besok aku ketemu tim K semuanya. Jadi mungkin besok aku bawa. Kalau besok ya next aja deh. Karena kalau besok takutnya kayak agak sibuk gitu. Jadi next latihan. Main Monopoly sama tim K, oke. Dua kali ditinggal mandi. Gracia lagi mandi. Chan, kau pernah numpak Supra tah? Dari siapa itu? Ricky Saputra. Pernah dong. Supra itu motor. Sebutannya emang Supra ya guys, numpak Supra artinya numpak motor, naik motor. Sorry Ci, senyumnya bikin gula darah naik kata Alkan. Masa sir. Iya di Jogja emang gitu, iya tuh katanya Elsa. Bisa numpak pit tondo katanya Adam. Bisa lah.
Hobiku pit-pitan. Seneng banget aku numpak pit. Nanti tiba terus aku numpak pit tiba terus mongis tetep senengan dolan pit-pitan. Gak bisa bawa truk. Iya gak bisa dong. Susah. San Mori yuk. San Mori itu apa? San Mor, Sunday morning. Kalau aku nyebutnya San Mor. Gak bisa bahasa Inggris katanya. Ramadan, Ramadannya Anin. Tuh ngerti ah katanya. Iya. Maafnya. Maafnya. Gimana ya? Ajarin Jawa, ayo. Dengar tos ci, oke. Dengar tos hampurannya. Nya. Orang ti tadi te di waro, ei. Ini di waro nih panggilan Gresian. Hai panggilan Gresian. Iso nyetir delman ora? Ora iso. Numpak wae lah aku ora tau nyetir delman. Romo Inggris sakit san. Boten sakit. Ngertos, ngerti tapi nggak bisa jawab. Taunya cuman per kata-kata aja. Tuh bisa bahasa Jawa. HP Ayaya di san. HP Ayaya di mana katanya? Itu ada di depan HP Ayaya. Ayaya. Jenengan kok dereng sari jam sepinten, Dok? Ini lagi showroom. Kapan kerja nih Hade? Kerja dong Kak Pinka. Kerja. Minta doanya Antoni mau nikah. Antoni semoga lancar pernikahannya. Antoni siapa nih yang mana? Sarah itu tidur ya? Iya, Sarah itu tidur. Zuzul gak ngerti nangis. Iya, maaf ya Yuda, pakai bahasa Indonesia aja. Maju terus. Maaf ya bun, ini komennya kecil-kecil gitu, jadi ini kelihatan sih. Bola jam berapa sih, kok pagi banget bola? Minus berapa sih? Kecil. Gak gede. Kacamata bun, gak ada kacamata. Kacamataku hilang dan belum bikin lagi.
Segera bikin sih, iya nanti. Aku mainnya sama silinder gede. Oh ya, gimana tuh? Ini seberapa? Nanti kering matanya, iya. Kalau pakai softlens kering, tapi kalau pakai kacamata kan enak. Maksudnya nggak bisa kering gitu kan matanya. Cuma kadang aku takut kalau pakai kacamata itu jadinya ketergantungan gitu loh. Maksudnya kayak apa-apa tuh kebiasaan liatnya jelas 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 jelas, jadi ngeliat buram jadi nggak bisa. Nah kalau sekarang tuh kayak aku udah santai gitu loh. Maksudnya kalau emang mau buram dikit ya nggak apa-apa, kalau jelas juga enak gitu. Dulu tuh waktu zaman-zaman aku pakai kacamata tuh, karena udah kebiasaan pakai kacamata jadinya mau pakai kacamata terus, kemana-mana pakai kacamata. Di rumah kalau apa-apa kadang pakai kacamata, kadang kayak kasihan gitu loh sama mata aku, jadi ketergantungan. Tapi kadang emang butuh sih kacamata ya kalau untuk keluar atau apa. Ya Allah, Allah. Kacamataku pecah, ibuku belum tahu. Kok belum dikasih tahu sih? Turun Cak Ayun je. Habis ini. Tilem, tilem itu tidur juga. Ya sudah guys, sepertinya sudah malam. Mulai mengantuk. Mari kita tidur. Terima kasih buat giftnya Kak Radit, Kak Alkar, terus ada Kak Ilham, Kak Rahmat Sakur, terima kasih. Kak Pinka, thank you. Pinka Papi Ijo. Kemas. Ada Kak Ilham, Ilham Ramadan, Kak Alkar, Kak Dikosan, Kak Upil Dino, Kak Aul. Terima kasih. Kita bacain live ranking number 1, Upil Dino. Number 2, Yamada Sang. Hai Yamada Sang. Nomor 3 ada Kak Ilham RAMD. Halo. Nomor 4 ada Dikosan. Nomor 5 ada Kak Mulia. Nomor 6 ada Kak Alfi. Nomor 7 ada Kak Aul. Nomor 8, oh udah ganti. Enggak ding. Nomor 8 Kak Aul, nomor 9 F Bayu M. Nomor 13 Kak You Girl. 11 Kak Pinka, Pinka Papi Ijo. Nomor 12 Kak Hadian Hadi. Makasih Kak Dian Hadi. Terus ada Kak Radit, Kak Irfan, Kak Rahmat Sakur, makasih. Kak Dias, thank you. Tim Shanin, mantap. Ada Sayan Sawon, thank you. Ada Matt, ada Ismail, ada Asril Anhar, ada Kak Givari, ada It's Ucup, Hetva, Pangeran Grecian, Fiona Fadlin, ada Anissa M, ada Wipams, ada Envan, ada Kak Bici, BG, ada Botol Kecap, ada Kriuk-Kriuk, Bagus Saputra, Cishaninya Gracia, ih baik banget sih, kemes. Ci, tidur besok Sunday. Ini udah hari Sunday kan, udah Minggu. Maaf ya guys, aku random malam-malam. Tiba-tiba pengen showroom aja. Oke. Okay. Karena avatarnya lucu nih kita. Aku mau screenshot. Mana ya? Sebentar ya guys. Maaf ya, mungkin aku ada agak sedikit
anu kayak buluk gitu. Pucet ya bun mukanya. Kemes hijau. Thank you semua. Selamat bobo. Dah. Glowing apa berminyak itu katanya? Glowing apa berminyak ya? Dadah, di mataku udah agak capek. Bye. Jangan tidur kemalaman juga kalian.